Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Najmuddin Family. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan mereview yaitu batu lawas pancawarna Garut. Di sini ada 6 batu kategori lawas atau guhun batu Garut. Ini batu-batu sangat lama, kita review. Ini dari berbagai macam galian yang ada di Garut, tetapi kategorinya lawas ya. Dan kualitas termasuk kategori kualitas guhun, yaitu bukan kualitas untuk pencinta batu permata, tapi ini kualitas pencinta batu-batu lawas, yaitu batu-batu guhun ya. Yang boleh kita lihat ini yang mewakili dari galian Darson. Darson ini galiannya galian baru sebenarnya. Ada model begini, ini buhun kalau di center. Misalnya buhun ini satu, ini juga ada satu lagi Garut punya. Tidak tembus, tapi mirip. Garut ini semuanya dari fosil, dari tumbuhan, atau bisa dari telur. Ini warnanya ini Garut. Ini juga ada kategorinya Edong. Model-modelnya model-model buhun lawas, ukuran-ukuran besar. Ini Garut punya, ini mirip karakteristiknya dengan virus ada warna perak kan, ada teburan perak. Ini juga harus dari lawas. Ini kategori batu akik guhun, itu sebelum era tahun 2005. Batu yang sangat lawas, tetapi bukan termasuk batu-batu kristal. Tapi yang ini dicari jenis Garut pancawarna. Ini kalau dilihat tiga ini sangat mirip. Ini ada yang biru, biru putih. Ini ada campuran putih, dan ini hitam putih. Nah, ini satu model ini. Oke, untuk yang suka bagi batu akik guhun Garut, saya tunggu komennya dan like-nya. Dan perlu diketahui, ini adalah berada di sajadah, modelnya model raudhah atau di Mekah di masjid di Ka'bah lah. Ini ada sajadah model ini. Kalau di Madinah di sajadahnya raudhah. Bagi yang kangen Madinah, Mekah, tunggu like-nya. Sekian dulu saya akhiri dari koleksi batu akik pancawarna Garut dari koleksi Najmuddin Family. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.